Okay, assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua peminat-peminat page PEC Pencari Entiti Crew. Saya Amir, saya kenalkan diri saya Amir, founder kepada salah seorang founder kepada page ni. Okay, kami di sini ingin mencari sponsor. Sponsor kau. Ha, okey, bukan sponsor sajalah. Sponsor dan funder kepada equipment dan kewangan kami untuk kami jalankan program-program yang akan datang bersama Entiti TV. Alright, dan pada itu pada sponsor-sponsor kami yang telah melabur kepada pihak kami, kami akan menjadikan satu hub di mana kami dan juga slot untuk mengiklankan produk-produk dan perniagaan anda semua. Okay, kepada sponsor kami, kalau ingin tahu lebih lanjut mengenai page kami telah mencecah sebanyak 215,000 like dan juga video-video kami dan post-post kami juga mencecah lebih, kadang-kadang lebih melebihi jutaan view. Okey, dengan itu adalah peluang anda untuk sponsor kami dan mengiklankan produk-produk anda dan juga perniagaan anda dengan kami. Yes. Dengan itu juga kami melakukan banyak program-program lagi akan datang yang kami boleh bawa bersama produk-produk anda dan perniagaan anda bersama kami. Okey, jadi dengan itu, kepada siapa yang berminat untuk menjadi sponsor kami, bolehlah PM atau inbox kami di page untuk maklumat lebih lanjut dan keterangan lebih lanjut. Kerana peluang ini peluang baik, jangan dilepaskan. Kerana setiap program kami akan bawa nama anda kepada mereka yang sponsor kami. Ingat, inbox kami, PM kami di page untuk maklumat lebih lanjut. PEC, Believe Beyond Sight. Jangan pernah anda menyesal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Saya Zalma mewakili tim pencari entiti crew iaitu PEC. Okay, kami akan mengadakan aktiviti di satu kawasan di kawasan Bukit Beruntung, iaitu di satu kawasan bangunan yang telah lama ditinggalkan. Okay, sepanjang kami buat rondaan di sini terdapat beberapa bunyi yang saya dengar, iaitu bunyi macam orang menyerit, mengilai dan juga suara memanggil, dan ada beberapa lagi juga kelibat yang melihat kami daripada atas. So pada malam ni tempat ni not bad, so kita akan tengoklah seterusnya macam mana. Zaman dulu ada perkuburan India di kawasan sebelah kiri saya. Tapi itu zaman dululah. Okey. Lepas tu ada satu lagi yang kira mistik dia. Lot kedai depan ni ada, tak ingat sama ada 3 ataupun 4 lot. Lot yang keempat tu, situ adalah kubur Tok Batin. Kubur Tok Batin pada zaman dululah. Memang jasad dia masih ada di sini lagi, tapi cuma dah ditimbus oleh bangunan. Apa ni, kira dalam tahun lepas ramai juga yang nampak kelibat dia dan ada juga yang kena rasuk. Tapi ada seorang yang di sini, dia dah halau roh tersebut ke Ulu Tamu. Kawasan ni cuma tinggal macam ni saja, cuma kalau setakat kelibat, terutama yang anggota polis yang akan masuk ronda kawasan ni, dia orang kerap sekali memang akan nampak benda-benda tersebut. Okey. Okey, setelah beberapa minit berada di sini, kami memutuskan untuk meninggalkan sukarelawan di dalam salah sebuah bangunan ini, dan kami telah meninggalkan 2 orang sukarelawan perempuan di belakang bangunan ini, di salah satu sebuah keadaan seperti kedai kosong, shop lot. Dan kami letakkan satu kamera dan
pada perempuan itu juga seorang sukarelawan kami memiliki sebuah lagi kamera untuk dia merakam suasana dalam tu. Dia juga diberi walkie-talkie untuk menghubungi kami jika ada sesuatu yang berlaku. Jadi jika anda ingin tahu apa yang berlaku, ikuti paparan video ini.
sabar. Baik. Kenapa tak kau tak mau kembali? Kau nak try aku ke? Aku bagi duduk. Perintah kau duduk. Duduk. Kau jangan berdegil. Duduk. Assalamualaikum. Kau tahu tak boleh cakap bahasa Melayu? Kau faham tapi tak boleh cakap? Ha? Tak lah. Kau jangan berlakon lebih tegak. Siapa kau? Kau tak nak buat tak boleh cakap? Ya, aku tahu. Siapa engkau? Siapa engkau? Aku ketua di sini. Kau ketua di sini? Aku tak nak kacau kau di sini. Tapi aku nak dapatkan maklumat tentang tempat sini. Tak perlu kau tahu. Kenapa aku tak boleh tahu? Kau rasa aku suka teko. Wah, sombong kau eh. Hajin? Aku kan tahu. Dah lama orang tak duduk sini. Sebab bangsa kau kacau kan kat sini. Yang pelak sangat lah. Kau sombong ya, Jin? Ha? Kami pun perlu ke tempat tinggal. Bukan kalian. Dunia berkongsi. Ada seorang saya duduk sini. Memang berkongsi.
Tapi kaum kalian majukan kawasan ini. Tempat ini patut dibangunkan. Patut manusia duduk sini. Kawasan ini harimau ini. Tak ada semua ini. Kalian nak tahu. Kalian umur hanya secemput. Kau bangga dengan umur kau yang ribu tahun tu? Yang mesti tahu aku dekat sini. Kalian tahu apa? Hedin. Apa dia lagi? Aku nak tanya kau. Yang kau sombong sangat, kenapa je? Aku bukan sombong. Habis? Memang aku nak macam ni. Kami sini datang nak ambil ilmu. Ya, aku tak marah. Tapi aku tak tahulah kenapa kalian ni. Aku tak tahu kenapa kalian ni. Kenapa? Aku nak cakap masalah. Cakap. Tak, antara kalian ni tak sepatutnya datang. Ya. Siapa? Belum tiba masanya. Tunjuk. Aku nak tunjuk. Tunjukkan. Ajin, kalau kau hebat, tunjuklah, Jin. Aku cuma tahu muka dia. Ha, siapa? Budak di dalam kat mata dia. Sebutkan namanya. Siapa? Siapa? Yang bertudung tu mana? Bertudung. Bertudung? Mana dia? Belakang kau. Siapa dia namanya? Tak, budak ni tak nak buka mata juga. Kira betul dengan aku. Kenapa dengan dia? Dia tak nak buka mata. Tak bagi aku lihat kalian anaknya. Apa pun. Apa yang kalian nak tahu? Apa, kenapa tempat ni lama orang tak duduk? Apa yang berlaku di sini? Macam lagi ni. Dahulu kau sana kampung. Kampung tiada pembangunan begini. Tapi kerakusan manusia datang menghancurkan kampung-kampung kami. Aku kecil hati. Aku jadi marah. Tapi manusia tetap rakus menghancurkan kampung-kampung kami. Kalian tak tahu. Tapi dia dah sudah menapa-napa. Salah ke duduk bersama tak perlu menghancurkan kawasan kami. Sebab dia orang tak tahu ni kawasan kau. Kau. Kami menunjukkan diri kami beberapa kali. Ada dan tak ada rakyat-rakyat kami. Tunjukkan diri. Usir mereka. Tapi mereka tak sedih lagi. Sampai hari begini. Jadi kau dendam dengan bangsa manusia? Aku tak dendam. Kalau aku dendam. Kalian ada kat sini dah. Kau mungkin selamat. Kau. Kau bersama. Tak ada bukan lagi. Saya selamat tak? Selamat tu Tuan Allah. Betul. Aku tahu. Tapi kau tak patut kau biarkan tempat ni terbengkalai macam ni. Mereka sini kira tak nak datang lah. Yelah, dah masa kau kacau. Aku pun bahagia. Kami seronok duduk sini, tak ada manusia. Kami bila tak kacau sangat, dah cuma ada dah kanak-kanak anakan sikit tu. Berapa ramai bangsa kau kat sini? Ramai. Begitu juga lah. Biar aku bagi tahu apa tujuan aku di sini. Sila-sila. Segala rakaman yang aku sedang buat. Supaya aku nak bagi tahu masyarakat. Sila. Tak takut dengan bangsa kau. Betul. Tak boleh takut. Mana datang kuntilanak, pocong, apa semua-semua jin. Bukannya hantu orang mati. Berani kau mengaku? Itu orang bodoh je fikir macam tu. Bagus. Dah ramai manusia yang bodoh sekarang ni. Percayakan hantu. Aku percaya. Yang kau mahu kan? Kami malah pakai baju je semua tu. Malah yang percaya. Okay, satu aku nak minta tolong tarik rakyat kau daripada kami. Boleh? Aku harap
Lama aku tak berseronok macam ni. Ya, kami ni tetamu. Kau tuan rumah. So layan tetamu sebagai baik-baik. Aku minta dengan kau. Lama tak berseronok macam ni. Lama dah tak ada kami. So boleh. Aku pun dah lama tak gelap macam ni. So boleh kami datang lagi sekali. Sila. Okey, sekarang aku tanya siapa nama kau. Aduh. Oh, nasi dia panggil aku Wak je. Wak. Ini bangsa mana tu? Ya. Bangsa mana? Jawa. Jawa. Di sini ada harta karun ke Wak? Kena ada pun bukan kau punya. Wah, ada lah. Di mana? Boleh tunjukkan? Aku tak nak cakap. Wak. Kalian ni manusia gila. Wak. Cakap pasal masih kesoma mata buta. Wak, ada satu soalan, Wak. Apa banyaknya soalan kamu ni tadi satu-satu? Wak, kau jin tanah kan? Ha? Kau jin tanah kan? Aku... Apa aku terbiarlah kalau sekolah rasa lah. Jintanah-jintanah lah. Angin-angin lah. Aku lah. Tak lah. Berapa umur kamu, Wak? 6,000. 6,000. Okey, Wak. Sebelum aku ni, aku nak sampaikan pada bangsa aku. Pada masyarakat aku. Supaya berterus supaya terus-terusan tak takut dengan bangsa kau. Yang selalu menyamar pakai baju jadi budak. Pakai baju jadi pocong. Kan? Betul. Aku nak kau sendiri tetap. Yang itu semua bangsa kau je. Nak menakut-nakutkan orang. Betul, ya. Macam kalian juga. Ada India, ada China. Wah, sini semua Islam ke? Campur. Ada campur-campur. Wak apa? Islam. Wak Islam. Aku. Soalan. Aku tak nak cakap lah. Wak ucap. Ucap semua je boleh. Tak apalah, cuba kau ucapkan. Allah. Asyadallah. Muhammad Rasulullah. Kalau aku sikit pun boleh. Cuba buat. Buat apa lagi? Kau sembahyang tak? Sembahyang aku bukan macam kalian. Tak perlu tahulah. Hai, mana ada semuanya berubah. Aku nak bagi boleh. Bagi. Kenal ya, Abang? Tak, aku tak puas lagi dapat jawapan. Lagilah, kalian banyak betul. Rumah Wak di mana? Wak. Tak apa, aku tentang masuk kuala ni. Wak, boleh suruh ni orang anak-anak buah Wak beredar dari tempat kami. Nanti tempat mana lah dia keluar. Kami keluar dari kawasan ni, minta semua beredar. Mari ikut kami ya. Ada kalau ada tu pun sahaja nak tengok kalian. Mana boleh. Lagi balik lah dia. Lagi balik lah. Buat mana-mana tengok lah. Buat dia pun rindu rumah dia. Mak-mak tu bahayah nanti. Ngacau orang. Jenaka tu orang. Itu Wak tak boleh janji. Wak, aku nak minta satu lah Wak. Apa lagi ya Allah. Banyak betul lah orang ni. Satu dari tadi satu. Satu ni dah dua dah tiga. Wak, aku nak minta. Dia tunjukkan kehadiran orang Wak. Bagilah bunyi ke. Nilai ke. Sabar. Aku bincang lu kalau kalau mau mau dah. Kejap Wak, panas pula kepala ni Wak. Biasalah tu. Ada beg ke apa? Alah. Beg dia kurang. Dia mana? Ni. Baju awek. Tanya pasal Wak. Awek bagi baju tu buat bantal. Aduh. Awak tahu awek tu. Wak lah tu Wak lah. Macam mana kalian lah lama sini tak tahu. Bahasa kalian lah awak tahu dah. Dia biasa lah. Biasa dah. Kadang-kadang ada je datang sini lah. Remaja-remaja datang sini budak-budak. Main-main sini. Saja buat-buat kacau diorang. Wak nak berani sangat. Alah. Wak, Tok Batin tanam sini ke Wak? Apa dia? Tok Batin sini tanam, kena tanam kat sini ke? Tok Batin? Tok Batin apa benda pula? Ada orang cakap Tok Batin. Ada satu Tok Batin kena tanam kat sini. Tok Batin. Tok Batin. Alah, kuasa batin tu lain. Tok Batin lain. Gelaran dia Wak. Macam Wak lah gelaran dia Wak. Macam tu lah. Aku rakyat aku beribu. Jenuh aku nak ingat semua. Tok Batin. Woi Tok Batin, mana kau? Tak ada. Kalian kena tipu. Tak tahu ke belah sana. Kalian tengok belah sana. Kalau ada-ada tu. Okey tu Wak. Wak, satu je. Tunjukkan kehadiran dia lah. Lagi satu. Satu aku tak janji tadi lah kan. Tunjukkan kehadiran dia. Bincang dulu. Bincang dulu. Bincang dulu. Diam. Yang lain diam. Bincang dulu. Kami dengar suara dia orang. Dengar suara ke apa ke. Hempas pintu ke.
Tahu mak kau marah. Alah kau ni aku suruh kacau dorang kau balik pula. Kau orang ni. Budak-budak. Tu lah budak-budak. Oh, mak-mak lah pula. Mak-mak tak ada laki marah agak. Oh, laki so laki lah pula. Tak lagi ke? Alah, penat lah wak. Tak ada wak, tak boleh. Apa lagi kali? Apa lagi? Tak boleh ke tunjukkan kehadiran? Mak ada marah katanya. Lain tak ada. Papa dia pula. Bukan aku tak tahu menipu tu. Tak nak ah. Mana mandi sungai padahal tu. Mana sungai wak? Belakang sana. Sana. Malam-malam mandi sungai. Malam bagi kalian, siang bagi kami. Kalian pun macam tak tahu bang. Kaya gurau awak, takut-takut aku ni dah tak larat, dah gelak-gelak. Sekala kau selalu. Tunuk tu pun macam ni. Baik awak. Saya syukur dah jumpa macam aku ni. Facebook ada awak? Kalian aku tak ada orang macam tu. Awak tahu lah. Kalau ada like. Aku tahu je. Dah budak-budak ni, budak-budak motor datang sini. Datang ni kan menghisap apa benda, aku tak tahu dah tu. Facebook. Wah, aku tak faham lah mula-mula. Aku tengok lah. Sonok? Tak lah. Ngarut lah semua tu. Dunia, aku tak perlu benda-benda tu. Kami ni, sentiasa berkomunikasi. Merosakkan semua tu, merosakkan. Wak, ada orang. Wak, orang belakang tanya wak. Ya Allah, ni apa benda ni? Pak, ada orang belakang tanya? Tak tanya wak. Apa lagi? Ada orang duduk tak? Kau nampak ada orang? Tadi kau orang kata tak ada orang. Tapi nampak sarang burung. Itu burung kau orang. Aku ni yang masalah manusia ni bila bodoh dah macam ni. Biasa tu. Wah, penat aku bagi aku nak duduk. Allah. Larat jalan lagi awak. Wah, kau dulu buruk sangat awak. Apa dia lagi? Kau dulu yang buruk sangat lah. Habis kau nak cuba nak jadi kutu kampung. Jauh-jauh. Cita dia asal tadi mula-mula dia. Pening aku. Okeylah, tak apalah awak. Aku sekarang aku sampailah apa yang aku nak. So cuma sekarang ni aku tak dapat bukti apa rakyat kau yang ramai beribu-ribu kat sini. Aku tak dapat bukti dia. Tadi bukan main budak-budak nerakan kau tak nak lah rakam. Rakam tak dapat. Alah. Munculkan diri wak. Munculkan diri wak. Budak-budak ni main-main belah sana. Dah mana wak? Belakang sana wak. So dia pakai baju wak. Haa. Ada dia pakai baju kalau kalian paling gel toyol. Ada kalian nampak? Kat mana wak? Belakang tu ha. Kat lorong tu wak. Ha. Kat belakang tu. Alah. Kecil sangat wak mana nampak. Tak. Mana putih anak banyak-banyak sini yang pakai baju tu panggil lah terbang-terbang sikit. Tak tahulah aku. Kenapa dia orang tak nak datang? Ada je. Tengok kalian. Ha? Tadi yang tiga perempuan dalam tu. Kalian tak rasa penuh rakyat aku dalam tu. Tahu. Ha, tahu pun. Banyak saja je bagi dia rasa. Ha. Habis diorang ni tebal sangat hati tak rasa kalian. Muka main penuh orang aku dalam tu. Kau tengok ya tak buka? Aku tengok dari luar dah lah. Orang besar duduk luar ya. Wak, kau kenal ke orang kat sini wak? Kalau aku tanya kau nama sorang-sorang. Orang sini? Kami. Kami? Kami siapa? Kami yang kat sini. Oh, korang lah korang. Aku ingat tadi dia tadi tanya orang-orang kat sini. Kau kenal dia? Siapa? Belakang kau? Belakang aku? Yang tak pakai tudung tu? Mana lah aku tahu, kau nak aku. Kau ingat aku pula, aku kenal dengan orang apa? siapa nama kau? sini. Encik mimpi kau lama lagi. sini, jangan lagi sini. Siti. Abang kau yang suruh ni lah. Aku abang dia lah. Ketua. Alah. Mana kau tahu aku ketua? Kau main sekap jarang je. Aku pun tak tahu. Aku rasa kau ketua. Kau ketua lah. Apa pula bukan aku. Kalau bukan aku nak kau ketua kak. Mana yang tadi tu? Sinilah. Tak ada apa. Baiklah sini. Tak ada apa. Dia baik. Aku tak pernah makan orang lagi. Aku ada makanan aku. Sini. Depan. Kalian ada daun. Daun apa? Makau. Okok. Alah. Okok sebatang. Buat nak ke? Jangan telan awak. Aku tak tahu.
tenang, kau ingat aku bodoh sangat kecil. Awak di depan kau ni, Pak? Apa nama kau? Mana? Dia kata depan aku. Ah, ni depan ni. Ada tak ada orang ni? Ada. Jawablah. Nak nama glamour ke nama betul? Ni tak tahu nak cakap benda lah orang macam ni. Alah. Susah jumpa dialog ke ni. Apa awak penat? Budak ni penat, aku tak penat. Tak apa awak, dia biasa rindu. Lama aku tunggu mana lah daun aku tadi. Ha, tadi kata aku tak lagi. Betul, ya Allah. Aku kira sangat lah kurang ni Allah. Ramai pula tadi tak nak datang. Alah kurang. Ni, awak ada dua lagi tu. Dia nak ni awak. Dia nak ni daun lah. Api. Api ni lah. Sabar tak? Awak ada api dah, tak payah. Aku kan tak payah nak dengki-dengki aku dapat benda ni. Kau akan cari sendiri. Wak share boleh, Wak? Tu lah. Aku rasa Wak ni kali kedua aku jumpa Jim macam kau dari Wak. Boleh. Oh, stand lah. 6,000 tahun takkan ada korang aku tak boleh belajar. Korang nak belajar pasal kaum aku pun boleh pula. Betul Wak, 6,000 banyak pengalaman. Wak, tempat ni siap tahun bila, Wak? Ya, Wak, kenapa dia, Wak? Dengki aku dapat rokok. Biasa lah tu, Wak. Wak, kalau dia nak, dia orang kena muncul lah. Eh, rokok. Sedap. Wak, sini. Wak, sedap tu. Tak apalah. Aku suka, aku suka. Dari jauh ke ni, Wak? Ada. Dia ada. Dia nak Nusantara. Sudah geram, sudah geram. Sudah geram. Sudah. Wak, kita isap rokok. Wak, mana isap rokok macam ni? Ini Nusantara. Sudah. Kretik, Wak. Bukan. Wak, aku suka rokok. Tak apa, dia nak kretik. Dia nak kretik. Biarlah, Wak. Jangan layan. Bawa kan yang ki. Orang ki. Kau orang layan aku baik. Isap. Dah bakar belum? Belum. Ini kat mulut. Kau ingat aku tak tahu benda ni. Allah, aku takut aku. Sedap tak? Sini Wak, nak cuci api. Sedut dah kau tak makan. Sabarlah Wak. Sedap Wak? Benda. Ah, dia buat selera aku. Itu dari Jawa, Pak. Dari Jawa, Pak. Jawa. Kau jangan nak bohong. Ini bukan Jawa punya. Jawa punya lagi kuat punya. Kau lebih kuat, ha? Melut, ya? Wah. Kali kedua aku jumpa jin lebih buruk kau ni, Pak. Lain-lain aku jumpa semua. Nak lawan je tahu. Biasalah tu. Orang sombong juga. Macam kalian dah sombong. Kalian ingat semua baik macam aku ke? Wak, dari tadi aku tanya depan aku ni siapa? Tak jawab-jawab, rokok dah dua bakar. Wak, nak tanya sikit boleh, Wak? Ya Allah, aku tak tanya lagi budak ni. Wak teruskan apa buat okay, tanya. Kau apa nama dari tadi? Aku tanya, tak jawab-jawab. Lee. Ha? Lee nama dia. Lee. Kau cinta kan Melayu? Nah, jawablah sini kau Melayu. Lama aku tak dapat benda ni. Sedap pula aku salah makan pun ada. Jangan Wak. Jangan terbalik Wak. Wak nak makan, Wak keluar pun makan. Dalam ni dok marah-marah. Tahu Wak. Marah-marah sakit bila dia. Dia tu biasa Wak. Wak apa lagi tanya Wak? Wak, birthday, wish birthday saya ni Wak. Kau ni cakap permintaan orang lekar. Cakap Melayu sudahlah. Padam. Wak ni, hari jadi dia Wak. Hari lahir dia. Aku 6,000 tahun. Wak, ni hari lahir dia Wak. Kau ni, tak ada masalah yang nak kacau. Siapa tu Wak? Tak tahu orang luar. Atas. Diamlah kau. Wak. Oh, sini kau. Dia pun hulu orang lawan eh. Diam pula. Takut, kandung sikit takut, sikit takut. Wak, hari lahir dia ni Wak. Hari ni hari lahir dia. Dia minta Wak sambut. Ucapkan. Wak nyanyi lah Wak nyanyi. Selamat hari lahir Wak. Hidup. Kalau aku nak bagi korang jemput makan pun, bukan korang boleh kenyang makanan aku. Wak bagilah satu hadiah kat Lee. Kau makan apa Wak? Batu ke? Ni aku tak nampak aku tengah makan ni. Nombor Wak. Asap lah kan? Nombor. Sampai so, dari jadi Lee. Wak tak nak bagi hadiah ke Wak? Nombor. Sian. Dia besar pandai-pandai dia lah. Dah besar-besar lah dia. Bagilah kek, Wak. Kek. Apa kek? Dia mana tahu? Kuih.
Dia boleh tahu. Okey. Kampung. Dekat sini ada kampung bunian tak, Wak? Kampung aku lah. Kau nak tanya apa lagi? Aku dah cakap dah tadi. Wak, dia nak buka hijab, Wak. Buka hijab? Tak payah. Wak, ada soalan lagi untuk dia, Wak. Siapa? Ni, depan kau tu. Aku lupa pula. Ke Wak nak try? Tadi kau ni Melayu ke Cina? Kau tak jawab lagi. Melayu. Melayu. Kenapa nak beli? Orang panggil macam mana? Nama glamour. Orang apalah panggil kau nama Cina. Elok-elok Melayu panggil nama Cina. Jangan kau makan babi sudah. Aku kaum aku ni ada yang gapir pun tak makan babi tau. Aku pantang babi masuk kampung aku ni. Saya pun tak dengar anjing lah, Wak. Wak memang tak bagi anjing masuk lah. Wak, sini ada anjing, Wak, tadi jumpa. Ada je. Anjing biasalah. Datang-datang liar ni bukan boleh dihalang. Marah-marah ikut dia, ya. Pekak agak. Aku tak tahu. Wak, bini Wak ada tak? Kau dah kenapa nak try bini aku? Kau tak tahu malu ke? Tak lah, saja tanya. Tak malu tu pula ni. Tak pada dengan tua je. Anak Wak berapa ramai, Wak? Aku pun tak ingat anak aku yang satu dah. Kau tahu aku kuat kan? Kau ingat aku tak tahu kau fikir apa? Fikir apa? Wak, ini aku seorang. Wak, kat pada masa nanti, Wak, bangsa kau yang pertama akan dihisap, Wak. Betul. Sebab? Aku tak tahu lah, aku tak belajar semua tu. Nanti aku ajar. Cita. Sebab bangsa kau lah paling banyak perisaukan akidah orang. Betul? Betul lah, ada tugas kami macam mana. Mana bukan tugas kau? Dia lah kot. Kau sendiri pun sebagai ketua kat sini, rakyat kau yang beribu pun. Tak ada ni juga. Kalau ada beribu, kau ingat seorang nak seorang-seorang nak jaga? Tak, aku cuma nak dia tunjuk je. Kau jaga yang berapa belas sangat ni, senang. Dengar cakap. Mana seorang degil tu, mana dia? Mana? Aku lupa dah tadi, aku ingat dah. Tunjuklah, Wak. Yang degil tu mana? Masalah aku lupa. Alah, Wak. Kau mulu. Kau sini. Duduk. Wak kenal saya, Wak? Kau diam dulu. Awak gali lah. Siapa degil? Mana budak ni? Panggil tadi. Mana? Duduk sini. Ni ustaz dah sini. Wak, ni ustaz dah, Wak? Ustaz pun manusia juga. Ada hati kan? Dia nak bakar kau kata? Ya, Wak. Kalau dia bakar, Wak. Wak, bateri nak habis, Wak. Biarlah habis. Okey, kau awak depan kau ni. Apa nama? Saya Kemal. Nama Melayu. Ni memang Melayu. Cina. Di sini. Tadi nama Cina, ni nama Melayu. Aduh, punya Melayu. Kemal. Yes, apa saya yang kau nak tanya sebenarnya? Tak ada tanya apa saja, tengok awak. Cantik, comel. Handsome. Kamu buat dia pula. Aku rakyat-rakyat aku beramai bodek. Aku nak rakyat kau tunjuk lah, Wak. Tunjuk pada kita orang ni yang dia orang wujud. Ada ramai orang berfikiran yang hantu ni tak wujud, jin ni tak wujud. Mana? Bawa sini. Ramai, Wak. Nak bawa. Boleh tak, Wak? Itu cakap je lebih. Budak-budak sini datang. Ni aku cerita kat kalian. Budak-budak sini datang. Kau diamlah kejap, bagilah aku peluang. Sabar main dulu. Bunyi apa tu, Wak? Wak, bunyi apa tu? Tak senonoh. Akulah kalau bukan aku daripada macam benda tu juga, aku pun lawan selamanya. Apa kau nak cerita tadi, Wak? Apa tadi, aku lupa lah. Yang budak datang sini, yang kata tak takut tu. Mula-mula dia kata tak takut. Dia dah pening dia. Tapi dia tak takut juga. Dia kawan dengan kami. Aku tak tahu macam nak takutkan dia macam mana dah. Dia pun hisap juga, Wak. Hisap tapi lain bau dia. Tak sedap, Wak. Tak apa rasa dia hisap lah. Aku cuba juga.
Hei, tak pening wak? Kau ingat aku cakap yang pening? Lemah. Banyak-banyak wak. Alah gugap tak boleh. Wak. Dave, sabar aku tak habis cerita tadi. Nah, cerita. Ada juga budak-budak Melayu datang. Belakang enggak. Itu? Tidak ada budak Melayu. Tak ada kot. Ada. Kenapa kak? Adalah tu budak-budak ni. Siapa budak-budak dia? Budak kami. Entahlah. Budak kampung biasalah. Makan. Aku tak tahu dia kerja mana dah. Wak, kenapa wak? Ada siapa yang uji ke? Itulah. Tahu jangan test. Pesan banyak kali ya. Apa kuat sangat ke? Kena pesan banyak kali ya dengan test kan? Dan ni kali kedua lah. Jangan nak dicuba ilmu. Kalau rasa kalian kuat, ada kaum aku yang lagi kuat pada kalian. Kalian ingat, kebah kaki aku. Sila wak, sila. Sila. Ini kali kedua dah. Sila pengalaman sikit. Cepat tak? Siapa tak cakap tu, cakap Melayu. Bagi tahu ni. Kat tangan aku. Bodoh aku. Apa benda? Jantan. Jantan tak nak jantan. Datang tu memang jantan. Aku lelaki. Dia macam sangat. Buruk. Buruk. Jantan lah. Ha? Dia ke mana sekarang? Tak boleh buat lagi lah satu sekali. Ha? Tapi dah boleh telaga sikit tu. Fit. Tapi tak boleh. Tapi boleh. Asal tak boleh. Boleh masuk lagi. Tapi tak nak masuk sama. Yang sama yang masuk. Pasti sama masuk. Tok kedah, tok kedah. Tak mahu lagi. Itulah Pak Mujan makan. Apa yang tak boleh. Yeah.